الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الاولى والاخره وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره. ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره فهو وحده غفار الذنوب ستار العيوب علام الغيوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير نشهدك يا ربنا نشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رساله ربه اعظم ما يكون التبليغ وادى الامانه الالهيه على اكمل وجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين واوصيكم ايها المسلمون ونفسي المذنبه بتقوى الله تعالى Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fattaquhu ayyuhal muslimun wa atiuhu fima amarakum bih wa annakum mulaku amma ba'd kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah di antara tanda dan bukti Takwa dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mencintai Allah dan Rasulnya Takkan sempurna Iman dan takwa seorang hamba Sebelum menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang paling ia cintai Melebihi kecintaan kepada segala sesuatu Tema yang akan kita bahas pada khutbah Jumat kali ini terkait dengan sekarang ini kita berada di bulan Rabi al Awal. Di bulan ini umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi. Bulan ini adalah salah satu bulan istimewa selain bulan Ramadan dan Ashurul Hurum. Bulan ini dikenal dengan nama Rabi Al-Awal, bulan ketiga dalam perhitungan kalender Hijriah. Rabi Al-Awal menjadi istimewa karena di bulan ini lahir sosok Nabi yang diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung yang diutus. sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, kita selalu merujuk pada Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biasanya ayat ini diterjemahkan oleh mayoritas kita, "Menjadi kami tidak mengutus engkau kecuali membawa rahmat." Namun, bila kita kaji lebih dalam lagi ayat ini, maka terjemahan yang umumnya kita gunakan menjadi kurang sempurna, kalau tidak dikatakan salah. Di ayat ini disebut Allah Subhanahu wa taala yang mengutus disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus disebut juga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya semuanya adalah rahmat sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terkenal dengan sifat rahim. Kemudian risalahnya rahim, penuh dengan rahmat. Jadi, beliau bukan saja membawa rahmat, tapi beliau sendiri sesungguhnya adalah rahmat. Bagi kita umat Islam khususnya di Indonesia, Rabi al-Awwal merupakan bulan penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Banyak di antara kita yang merayakan bulan ini dengan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada yang menggelar ihtifal, seremoni dengan membaca sirah nabawiyah di mana sejarah dikaji, dipelajari, dibaca dan disampaikan dalam bentuk syair yang indah. kaum muslimin jamaah salat jumat hafizakumullah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manifestasi rasa cinta kita kepada beliau. Maulid Nabi itu sebuah acara yang intinya mengingat bagaimana peristiwa kelahiran Nabi kemudian merayakannya dengan penuh rasa bahagia. Jadi yang dimaksud dengan Maulid Nabi itu bukan merayakan ulang tahunnya dengan menyalakan lilin kemudian bernyanyi. Maulid Nabi juga bukan makan-makan. Hakikat Maulid Nabi adalah agar kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal, maka kita menjadi cinta sama beliau. Jadi, maulid itu mengharuskan kita bertambah cinta kepada beliau dan keluarganya, bertambah pengetahuan kita tentang beliau. Tersingkir apa yang menjadi kesalahpahaman kita menyangkut ajarannya, itu yang dimaksud dengan maulid. Maulid itu tidak lain adalah uraian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ajarannya, tentang perjuangannya dan uraian tentang Maulid itu sangat banyak sekali. Ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang dilebih-lebihkan dan ada yang dikurangi. Dalam kitab Simtud Duror fi akhbari maulidi khairil bashar al habib ali ibnu muhammad ibnu husain al al habashi ba'alawi berkata mahmata fanna nawasifuhu fi wasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusaf betapapun hebatnya orang menguraikan tentang maulid tentang nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam habis waktu itu dan masih banyak yang tidak sempat diuraikan. Perayaan Maulid yang persis sama dengan yang kita laksanakan saat ini memang betul tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat, bahkan para ulama salaf di masa selanjutnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani Seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa perayaan Maulid adalah bid'ah. Namun bukan termasuk bid'ah yang tercela. Tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li minal af'ali laisa ala hurmatih. Bukan berarti yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi lantas menjadi haram jika kita lakukan. Belum tentu yang tidak diamalkan Nabi itu bid'ah, dan belum tentu yang diamalkan Nabi itu sunnah bagi kita. Tapi yang tidak diamalkan oleh Nabi, kemudian kita mengamalkan karena cinta pada Nabi, maka kita akan dapat pahala. Bukan pahala dari mengamalkannya, tapi karena cinta kita kepada Nabi. Perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus baru dilakukan di kemudian hari. Banyak versi tentang siapa yang memulai tradisi ini. Ada yang menyatakan bahwa konon ...Salahuddin al Ayubilah yang mula-mula melakukannya. Versi lain mengatakan. Bahwa maulid ini dimulai pada masa Dinasti Daulah Fatimiyah di Mesir, akhir abad keempat Hijriah, seperti yang ditulis oleh Dr. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi dalam Kitab Al-Ayat wa alal al-Muslimin, halaman 285. Maka boleh jadi acara maulid yang resmi dilakukan oleh negara. Dilakukan oleh kerajaan, oleh pemerintah, baru dimulai pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi di Palestina atau zaman Dinasti Fatimiyah di Mesir. Tetapi, uraian tentang maulid sudah dilaksanakan jauh sebelumnya, membicarakan tentang Nabi, bahkan sudah dimulai sejak zaman sahabat, sejak mereka mempelajari Al-Qur'an. Dalam Al-Quran ada banyak uraian tentang Nabi Ada ayat yang berbicara tentang peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Tentang istri-istri Nabi Tentang akan lahirnya sosok yang bernama Ahmad Terlepas mau dinamakan apa Yang jelas semua itu adalah uraian maulid Kau muslimin jamaah salat jumat hafizakumullah kalau saat ini kita memperingati maulid Nabi setahun sekali Sebenarnya Nabi sendiri memperingati hari lahirnya sekali dalam sepekan Beliau memperingatinya dengan cara berpuasa Dalam sebuah hadis dikatakan Annahu su'ila an isnain Faqala fihi wulittu wa fihi unzila alaiyah Beliau pernah ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu pula wahyu diturunkan kepadaku. Jadi, kalau ada di antara kita yang tidak setuju dengan maulid, tapi setiap hari Senin rajin berpuasa, itu berarti dia sudah ikut merayakan maulid dengan cara berpuasa." Bahkan As-Sayyid Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Abdul Karim Ibnu Muhammad Ibnu Rasul Dalam kitabnya berkata Walau anna amilna Kullahinin li Ahmad maulida Qadqana wajiba Seandainya kita melakukan perayaan maulid Untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setiap saat Maka itu memang sudah semestinya Sudah demikian adanya Karena setiap saat kita harus ittiba mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kita dianjurkan bersalawat kepada beliau. Setiap saat kita berjuang untuk menjadi pribadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam bahkan jauh sebelumnya sudah memberitahu umatnya akan kedatangan nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang terdapat dalam surah As-Saff ayat 6 Ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddikan lima baina yadayya minat taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad Hai bani Israel Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan Kitab Taurat yang turun sebelumku dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Bisa maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau memiliki beberapa, beberapa nama yang masyhur di antaranya adalah Ahmad, Muhammad, Abdul Qasim, Al Hashir, Al Aqib dan lain-lain. Ismuhu Ahmad juga bisa maksudnya adalah Dikruhu Al murtafi Namanya yang sangat luhur dan tinggi Maka segala sesuatu yang disebut menyangkut beliau Itu adalah yang terbaik Ismuhu Ahmad maka keluarganya itu yang terbaik. ajarannya itu yang terbaik. akhlaknya itu yang terbaik. apapun yang kita nisbahkan kepada beliau, maka itu yang terbaik. kalau dia buruk atau jahat bukan dari beliau. kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya sudah meninggal. 1400 tahun yang lalu. Waktunya sudah lama sekali. Tempat lahirnya jauh dari kita. Namun kita yakin dan percaya bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Kenapa kita percaya dan yakin padahal tidak logis mempercayai seseorang yang secara fisik kita tidak pernah lihat dan kita tidak pernah ketemu? Ini sangat aneh dan ajaib sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada kepada para sahabatnya. Ayyun nasi a'jabu imanan? Siapa di antara manusia yang paling menakjubkan, yang paling mengagumkan imannya? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Al malaikatu ya Rasulullah." Faqala sallallahu alaihi wasallam wa malahum la yu'minun wa hum inda lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab orang yang paling menakjubkan imannya adalah para malaikat ya Rasulullah kemudian Rasulullah bersabda apa yang membuat mereka tidak beriman sedangkan mereka berada di sisi Tuhan mereka faqala Umar radhiyallahu anhu al anbiya anta ya Rasulullah wa ikhwanuk Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma lana nu'min wal wahyu yanzilu alaina. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, orang yang paling menakjubkan imannya itu adalah para nabi termasuk engkau wahai Rasulullah bersama dengan nabi dan rasul yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang membuat kami tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada kami? Faqala ahadus sahaba Idan nahnu a'jabu imanan ashabuk Faqala sallallahu alaihi wasallam Wa ma lakum la tu'minun Wa ana baina zahranaikum Lalu salah seorang sahabat berkata Kalau begitu kami yang paling mengagumkan imannya Para sahabatmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa yang membuat kalian tidak beriman sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. nama a'jabun nasi imanan hum ummati allati amanat bi tarani. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling menakjubkan imannya adalah umatku yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihatku." Allahumma ja'alna min a'jabil nasi imanan ya rabbal alamin ya Allah jadikanlah kami termasuk di antara manusia yang paling mengagumkan imannya wahai Tuhan pengatur dan pemilik alam semesta ini barakallahu li wa fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim aqulu qauli hadha wa astaghfirullahal azim al jalili wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى فانها وصيه الله تعالى للاولين والاخرين يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل صلاتنا على نبينا محمدا عصمه لنا من النيران عصمه لنا من الذنوب مطهره لنا من الاثام والمعاصي وقربة لنا من الجنان وخير دليل الى الفوز في الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتوفنا يا الله وأن راض عنا غير غضبان. اللهم ارحمنا اذا صرنا من اهل القبور. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا تجاوزنا على الصراط. اللهم ارزقنا لذه النظر لوجهك الكريم، واكرمنا بجوار سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة